Hai, kembali lagi dengan gue Fajar. Ya, kita mulai untuk latihan. Ya. Ayo, kita mulai latihan. Kita latihan apa, Bang Adi? Kita latihan nonjok. Hah? Biar jadi petarung sejati. Itu ini gede banget ini. Ini apa nih? Ini ketek. Enggak, ini apa nih tuh? Gede banget. Tangan sakit tar. Kini kita mau main apa, Ki? Muangtai. Muay Thai. Luar biasa. Coba. Luar biasa, new normal ya. Come on. Hai. Hey. Kayaknya ini lagi pada latihan apa, Kang? Muay Thai. Gunanya untuk apa, Kang? Cardio. Oh, cardio. Yes. Luar biasa. Ayo. Udah turun berapa lama? Udah turun berapa kilo maksudnya? Oh, luar biasa. Baru padahal ya. Jadi kalau teman-teman mau latihan di Anytime Fitness Bintaro ya. Silahkan, kita sudah buka nanti di hari Senin. Jadi teman-teman kalau mau untuk coba latihan mulai tanggal 29 kita sudah mulai buka. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau coba untuk latihan Muay Thai, di sini ada untuk Coach Adi. Kemudian kita juga ada di sini Coach Alan. Tuh. Jadi kita sama ada juga yang lainnya kayak Coach Rizky. Dia lagi belajar tuh. Tuh. Dia lagi belajar. Pam strike. Pam. Ah, hands up. Yo. Jab strike yo. Bam bam. Ah, hook. Pam, hook lagi. Pam strike. Ah, uppercut. Bang Wido mukulnya kenceng banget, habis diputusin ya? Sakit hati, Mas. Hah? Oh, sakit hati. Salah. Oh, luar biasa. Dek, gimana latihannya? Hai, capek, tapi seru. Ini salah satu latihan buat kardio kalian juga sih. Jadi kalau teman-teman mau latihan kemana? Ke datang aja ke Anytime Fitness ya. Di sini ada kita. Tempatnya di mana? Di Bintaro Junction, lantai 1. Oke. Jadi kalau teman-teman mau ketemu dengan kita ada di Anytime Fitness. Kalau mereka teman-teman yang lain mau coba untuk latihan, bisa datang ke sini. Kita bisa untuk Muay Thai. Dan kita menerapkan standar COVID kok. Jadi sebelum masuk mereka kita menggunakan termogan, kemudian disinfektan, sama kita cek suhu tubuh dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau teman-teman mau latihan kesini, datang aja ke Anytime Fitness Bintaro. Di situ gue pedico ya.